Jajaran Babin Kamtipmas Polsek Metro Taman Sari dipimpin Kasubnit Bintipmas AKP Sri Margijaningsih bersama Aibtu Sahlan dan Bribda Dea melaksanakan giat pembinaan polisi peduli anak jalanan di kantor pos Taman Fathahillah pada hari Sabtu 27 Januari lalu. Adapun materi pelajarannya yaitu belajar bahasa Inggris, belajar berhitung perkalian, serta belajar menggambar. Selesai kegiatan belajar, dilanjutkan menyanyi lagu bermain bersama AKP Sri Margijaningsih dan Bribda Dea. Kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan kondusif. Dari Jakarta, Tim Liputan Cibrata TV, Salam Cibrata!